Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pemahaman orang yang mengatakan di Indonesia ini bahwa di antara sebab kemiskinan itu banyaknya anak. Ini salah. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang sesat. Yang benar justru setiap anak itu membawa rezeki Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyuruh kita mengawini wanita Yang banyak anaknya Nabi bersabda Tazawwajul waludal wadud ini mukathirum bikumul umam Dalam mengawini perempuan Yang banyak anaknya Yang penyayang Aku akan berbangga dengan Banyaknya umat pada hari kiamat Nabi juga bersabda, "Tazawwajul walud wadud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumul qiyamah." kalian mengawini perempuan-perempuan yang banyak anaknya dan penyayang karena aku akan berbangga dengan para nabi pada hari kiamat. Nabi yang suruh, kalau kita cinta kepada Rasulullah, mestinya kita mengikuti kemauannya Rasulullah. Apa kemauan Rasulullah? Kemauan Rasulullah apa? Umat Islam banyak anaknya. Jadi bukannya KB, bukan. Ya, bukan menyetop kelahiran hukumnya haram dalam Islam. Membatasi kelahiran hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Disuruh Rasul banyak anak, dengan banyak anak setiap anak boleh rezeki Allah yang memberikan rezeki, bukan pemerintah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Dan banyak orang dengan banyaknya anak ditambah rezeki oleh Allah, tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantara ciri wanita ahli sorga di antara ciri wanita di sorga yang banyak anaknya kata Nabi. Itu ingat tuh, ibu-ibu, akhwat ingat tuh. Ya. Di antara ciri di sorga perempuan yang banyak anaknya kata Nabi, "Ala unabiukum binisaikum min ahlil jannah alwadud alwalud al'aud allati idza zulimat qalat hadhi yadi fi yadik la gamdan hatta tardha." Kata Nabi SAW, lah. maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri wanita di sorga? Ciri wanita di sorga yang pertama, al-wadud yang penyayang, sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya. Al-walud yang banyak anaknya, yang ketiga, al-laut yang banyak dia bertaubat kepada Allah dan selalu minta maaf kepada suaminya." Apabila dia dizolimi, dia mengatakan ini tanganku di tanganmu dan aku nggak bisa tidur sampai engkau ridho. Subhanallah. Ya. Nah di sini Hasan dimasukkan oleh Syekh al Sahih Dan saya sebutkan juga dalam buku Panduan Keluarga Sakinah, saya sebutkan di situ tentang hadis ini.